Lamb Shank nasi Pakistan nombor 1 Batu Pahat. Dessert first, diet later. Rumah hantu pula. Dia jual-jual ni, termasuklah nasi Pakistan tu. Cara tunggu dia orang masak tu, kita jalan-jalan dulu kat taman ni. Ada aktiviti berkayak juga kat sini. Yang buat tu, itulah sampai awal, melepak dulu. RM10 dapat nasi dengan angin cengnya sekali. Kalau ikut harga jualan biasanya mana-mana tempat kami jual RM55 dalam satu set. Tapi untuk warga Kuala Lumpur, ya, warga Kuala Lumpur, kita jual satu set RM50 sahaja. Itu yang saya dimaklumkan daripada bos saya semalam. Kita tapau air sebelah dia. Ayam ikan tepi, ikat tepi. Sambil beratur tadi aku geram je tengok dari jauh. Aku nak je aku jerit, "Dek! Kopi air satu, milo air satu. Apalah apa air je lah, cendol satu." Ha, macam tu. Aku berharapkan diorang ni letaklah air siap-siap dalam dulang ke kan. Buat dah sudut jalan cawan ke. Lepas sofa kat aku, "Kak nak beli, Kak nak beli cendol, Kak nak beli ni." Tapi tadi pun cendol dia pun tak siap lagi tadi. Kalau dah panas terik tu dapat air kan. Ha, itulah sebab tu tengah beratur fikir macam-macam. Kita pergi makan kat belakang lah kan. Kat dalam taman Tasik Titi Wangsa ni juga. Cantik kan view kan. Hei. Ayak ikat tepi dengan nasi Pakistan. Gak, tolong bagi saya ruang untuk makan eh. Jangan kacau saya. Kau jangan berak pula. Tau. Lari eh. Kita unboxing. Ha, unboxing. Dapat satu nasi dengan lamb shank satu. Huf. Bapak besar. Bismillahirrahmanirrahim. Ui, lembut kok. Panas lagi. Panas lagi. Lama juga dalam kereta tadi. Tu dia. Ui. Huf. Kalau macam ni besar, tak boleh habis seorang ni. Haha. Champion tu lah siapa boleh habiskan seorang kan. Kau tengok lah view ni. Makan-makan guys. Simpang pertama tu ada juga pintu masuk ke Taman Tasik Titi Wangsa ni. 22 sampai 25 Disember 2023 ni kan Nasi Pakistan tu ada buat event tu kan, joint event dekat Taman Tasik Titi Wangsa ni. Kalau korang tak tahu nak cari kat mana, korang Waze ataupun Google je surau Taman Tasik Titi Wangsa ni. Ha, yang ni Google Map aku bagilah. Ha, so senang untuk korang, okay? Mana tahu korang sampai round 1 Titi Wangsa tu, nak cari kat mana lamb shanknya.